Halo, selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara meng-offset sensor RH di isolator sampling dispensing. Step pertama yaitu masukin password atau user. Lalu pilih menu chamber RH. Untuk merubah atau meng-offset sensor RH, tinggal kita pilih input min kita rubah sesuai kebutuhan, yang perbedaan antara sensor RH di HMI dan sensor pembanding data logger yang ada di dalam chamber. Contohnya, ini saya ubah input minnya yang 1500. Misal saya rubah jadi 2000. 2500. Lalu pencet tombol enter. Di sini scalingnya ini 15, ini pembacaan RH-nya. Lalu saya pencet enter ya, coba dia jadi berapa. Nah, di sini offsetnya dia menjadi 12. Terus saya coba balikin lagi ke 1500. Ini udah saya coba 1500, lalu saya pencet enter. Ini balik lagi pembacaan scaling 15. Dan data loggernya juga harus ngikutin juga 15. Dan jangan lupa, ini pakai mode N2. Pembacaan data logger di dalam chamber itu 14,9. Pembacaan RH di HMI itu 15. Coba kita cek ke menu awal. F7. Di sini mode isolator operation N2 mode chamber RH 15 sesuai dengan data logger yang ada di dalam chamber itu 14,9. Oke, begitulah cara untuk meng-offset sensor RH di isolator sampling dispensing. Jangan lupa like and subscribe. YouTube Engineering. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.